Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pecinta Liga 300 Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Meza Official. Sore kali ini kedatangan mobil niaga berjenis Mitsubishi L300 Minibus untuk tahunnya 2004, bernopol AE Magetan Jawa Timur. Untuk pajaknya baru bersa bulan 12 ini. Suranya lengkap, unitnya sudah tampil kece ya, full custom, variasi ringan ya. Untuk lebih jelas dan detailnya silahkan simak video ini bagi Anda yang cari mobil niaga berjenis minibus yaitu L300 ya. Unit ini pajaknya tadi ya bulan 12, untuk pajak pertahunnya berkisar antara 1.700.000-an ya. Unit ini awalnya eksekutif muatan bule ya di Bali, ini sudah mutasi ganti nopol AE Magetan. Unit ini memakai karoseri New Armada Long ya, pintu renteng. Dibilang pintu renteng itu depan 2, penumpang 2, hatchback 1 ya, pintu renteng 5, total 5 pintu. Kondisinya sangat istimewa ya, kondisi bersih, tahun sekian 2004 sampai sekarang ya, kondisi seperti ini kategori istimewa. Untuk interior tidak ada kotor sama sekali ya, bersih, rapi. Isi penumpang 11 driver ya, 11 driver. Jadi untuk joknya depan 3, 3, 3, 3. Dari suara tutup pintunya ya, menutup pintunya ini dari suaranya sudah kelihatan kalau unit ini benar-benar berkualitas ya. Seperti ini kondisi dalamnya. Untuk AC-nya sudah double blower yang jelas dingin, nanti saya akan install satu persatu ya, saya jelaskan. Kondisi interior ini masih original bawaan karoseri, bawaan pabriknya sana. Untuk perakitannya di Magelang ya, New Armada itu besutan karoseri Magelang. Karoseri New Armada itu mengeluarkan bodi bus, minibus untuk L300 juga bikin ya. Contohnya seperti ini. Ada dua, ini maksudnya ada dua jenis minibus L300 besutan New Armada, ada yang short, ada yang long ya, ada yang semi long. Ada berhati-hati untuk memilih barang, nanti keliru yang semi long. Semi long itunya juga renteng, pintu 4 ya. Ada ciri-cirinya di kaca belakang ya, agak pancah sedikit. Untuk hatchback belakang normal, untuk hidrolik normal ya. Kondisi pokoknya ini kondisinya bersih rapi, siap pakai. Unit ini sudah jarang-jarang produksi ya, karoserinya sudah jarang memproduksi. Terakhir memproduksi kalau nggak salah 2015 atau 16 ya. Kondisinya seperti ini. Biasanya unit ini dulu sering dipakai eksekutif jemputan bule dari bandara ke hotel ya, di Bali sana. Cuma unit ini sudah dimutasi ke AE Magetan. Untuk kualitas barangnya, kalau segi bodi dan lain sebagainya, insya Allah unit ini siap pakai ya. Untuk kelistrikan semua normal, terpasang spidol berfungsi ya. Unit ini masih standar pabrik, tidak ada yang dimodif bagian dalam. Audio juga ada, tampilan seperti ini menurut saya. Berhubung ini sudah marak pariwisata, sudah pulih ya, normal, barangkali Anda semua cari unit jenis L300 diesel seperti ini ya, minibus. Untuk AC-nya tidak perlu diragukan pemirsa ya, ini AC-nya dijamin kencang dan dingin ya, anginnya kencang, yang jelas dingin. Kalau tidak dingin tidak usah dibeli ya. Untuk mesin dari suaranya sudah kelihatan, ini halus, kemlanding dan kondisi bersih sekali ya, tidak ada oli yang menetes atau rembes. Cuma ini ada gejala ngobos, nanti bisa dibetulkan, nggak usah bimbang atau ragu. Nanti bisa diturunkan mesin dulu di sini, atau Anda yang menurunkan mesin tidak pakai lama ya, 3 hari bisa. Untuk daerah bawah seperti ini belum dibersihkan, kondisinya masih kotor ya. Untuk pickup atau minibus daerah bawah tetap saya shot ya, biar jelas. Biasanya seperti ini. Oke, sekian review singkat dari saya pemirsa. Bila kurang jelas bisa datang langsung ke tempat kami. Monggo bagi yang cari minibus L300 tipe long karoserinya New Armada, dibuka harga 97 juta nego setelah cek barang. Silahkan menghubungi nomor saya di layar video ataupun di deskripsi di bawah video. Untuk cek unit berlokasi di Kabupaten Ngawi, tepatnya Kecamatan Kendal, Provinsi Jawa Timur. Sekian akhir kata, bila topik wajidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.